Yang kedua Nabi katakan, masih di hadis yang ketiga kita ya, wa zaharatil ma'azif, alat-alat musik sudah mulai bertebaran. Dulu jangankan di zaman Nabi, mungkin 30-40 tahun yang lalu dengar musik itu sulit. Makanya kalau di rumah teman ada alat musik, oh itu luar biasa, menjadi tempat perkumpulan di situ, ya kan? Ya. Bisa dengar musik itu luar biasa. Sulitnya, enggak mudah. Yang memiliki alat-alat musik, yang memiliki perekam musik, enggak semua orang hari ini jamaah untuk dengar musik kita enggak harus ke mall, enggak harus ke pasar, enggak harus buka televisi. Ke masjid saja setengah jam sebelum azan subuh sudah ada musik. Sebelum azan subuh musik dulu. Di beberapa masjid walaupun mereka mengatakan itu musik Islami, tapi tetap musik. Nah, bahkan musik lebih dicintai daripada Al-Quran hari ini, betul? Coba kalau ada acara musabaqah Al-Quran, penghafal Al-Quran, dites Al-Qurannya, lantunan Al-Quran, yang hadir hanya berapa orang? Coba kalau konser musik, harga tiket 4 juta sekalipun habis dalam sekejap waktu tiketnya. Acara kajian, acara ceramah gratis, masih enggan datang. Sekarang kalau ada konser di suatu tempat, kemudian berdampingan dengan konser tersebut ada masjid. Konser berjalan, azan dikumandangkan. Kira-kira ada enggak dari penonton yang mau pergi melaksanakan sholat maghrib atau isya? Hah? Yang pergi meninggalkan konser? Enggak ada. Paling enggak ada di masjid cuma satu saf 10-20 orang, sedangkan konser jutaan orang. Bahkan suaranya tidak dimatikan dalam keadaan azan sedang dikumandangkan. Yang sholat di dalam masjid enggak bisa dengar suara imamnya walaupun menggunakan sound system karena kerasnya suara konser. Dan yang melakukan konser muslim, penontonnya muslim, panitianya juga muslim. Gimana tuh? Jadi siapa yang menghinakan Islam hari ini? Orang Islam sendiri. Siapa yang memerangi Islam hari ini? Orang Islam sendiri. Ya. Azan dikumandangkan, konser tetap jalan. Suaranya tetap tidak dikecilkan. Panitianya muslim, penyanyi-penyanyinya muslim, dan penontonnya pun notabene-nya muslim. Masjid bersampingan. Ya. Hanya berjalan beberapa langkah, masjid di sampingnya. Terima kasih. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.